Welcome to Batu Kerau. Sedang mengisi rumput. Wah, buah banyak dusun dia. Lepas raya bulan 6, bulan 7 banyaklah. Siapa yang gemar durian Batu Kerau tu boleh datang cari. Ni kampung pantai besar. Durian Batu Kerau kampung pantai besar. Sungai-sungai bawah tu sungai. Boleh berkelah. Ya, tu pun banyak juga tu. Itu dalam bulan 6, bulan 7. Aku on the way ke kebun dusun durian bapak aku. Nanti kita tengok dusun bapak aku sana banyak tak durian. Banyak juga. Alhamdulillah rezeki orang kampung. Ni pun banyak. Banyak lapis, ada yang kecil-kecil, ada yang besar, berperingkat. Oh, banyak-banyak. Oh, tu pun banyak tu, pokok tu durian tu. Kecil-kecil lagi. Jalan tak bertak, jalan berbatu. So, gambar goyang-goyang sikit lah. Okay, ada sungai guys. So, boleh mandi berkelah. Air best, air bulu lepas hujan ni. Dah jernih sikit. Ya. Kita menuju ke dalam bukit. Ni adalah situasi pokok-pokok durian Batu Kerau. Semua ditanam di dalam bukit. Durian bukit. Ini dusun jiran. Tak menjadi buah dia. Tak banyak. Ah, itu ada sikit besar. Bila dah jadi budak kampung, always akan jadi budak kampung guys. Feel the different kalau kat pekan dengan kat kampung. I like. Okey, dah nak sampai dusun bapak saya. Itu sungainya. Selalu saya mandi dulu masa budak-budak. Kalau bawa anak-anak pun memang di sini tempat kami berkelah. Ya, ini dusunnya. Ini pondok dangau bapak saya. Itu sungai. Ya, ini orang kampung nak pergi cari hasil hutan. Dusun dia. Oh, dah luruh. Ha? Dah luruh. Eh, ada dah. Oh, pokok ni dah tua. Adalah sikit. Ada satu dusun lagi kat atas. Sana lagi banyak buahnya. Ini salah satu dusun bapak. Ah, sini nampaknya tak menjadi sangat. Tak ada buah. Buah ada kecil-kecil lagi. Mungkin dalam bulan 8, bulan 9. Okey. Ini ada satu batu hampa. Tempat boleh tempat kelah juga ni. See you guys. Nampak tak? Best kan? Kawasan dusun ni dianggarkan berusia lebih kurang
30 tahun lebih dah. Masa tu saya kecil lagi. Dia orang teroka, dia orang usahakan. So sekarang pokok-pokok ni lebih kurang 30 tahun lebih. Hampir 40 tahun lah pokok-pokok ni. Lihat dusun dia yang tanam semua pokok durian. Banyak. Ada yang baru berbunga. Wah. Banyak lapis. Berperingkat. Ah, yang ni kecil lagi. Oh, tunduk. Ya, orang kampung. Dah ada. Ah, dah ada hasil. Dalam 10 biji dah harga dia. Nampaknya dah mula luruh. Penggemar durian Batu Kerau bolehlah datang selepas raya. Harap PKP dimansuhkanlah. Harap keadaan jadi baik. Semua boleh balik beraya. Ya, ke kanan, ke kanan kita. Ya. Ke dusun bapak. Ini pagar current, pagar elektrik guys. Haha, dah ada sebiji. Dato' B, tupai Dato' B. Oh, banyak dah guys. Tu babi dah makan. Ni dusun bapak ah. Air banyak. Ini adalah dusun bapak saya. Tu ada budak kampung. Bapak saya upah dia suruh menebas. Tu durian. Yang tu mungkin babi dah makan tu. Baru belajar luruh durian. Bau wangi durian. Nasib baik puasa. Kalau tak puasa, rembat dah ni. Besar-besar pokok ni, buah ni. Ah, pokok tu banyak. Pokok kecil je. Tapi buah besar-besar juga.
Alhamdulillah. Inilah dusun bapa saya. Hampir 40 tahun dia usahakan kebun ni, dusun ni, seorang-seorang. Okey, ini adalah kampung di kampung Pantai Besar, Batu Kurau. Durian Batu Kurau, kampung Pantai Besar. Ini saya tunjukkan di dusun bapak saya lah. Orang-orang. Harap tak patah dahan lah sampai bawah ni ha. Durian kampung. Durian ni tak kahwin. Kecil-kecil lagi. Pokok petai. Ini pokok quinine kot. Ni air banyak ni sebab hujan ni. Kalau tak hujan air kering dia, nak mandi pun tak boleh. Ikan pun ada, ikan tengas guys. Bila-bila aku nak upload pasal mancing ikan tengas. Banyak guys. Ni sungai kecil, yang sungai besar yang kita tepi-tepi jalan tadi, yang kita lalu tadi, sungai tepi tu. Ah, yang tu banyak. Pagar karen terpaksa pasang sebab kawasan hutan banyak babi. Kalau tak pasang ni babi masuk, habis tanaman buah-buahan. Yang tadi tu dia bekas durian yang kena tebuk tu, kena kupas tu, babi yang makan tu. Mungkin ada kawasan pagar yang tak kena karen ke. Mungkin kena tinding dengan kayu ke apa ke. Dia boleh masuk ikut situ. Guys, kenal tak buah ni? Ini buah lara. Orang kampung tu kau panggil buah mekeh. Banyak. Penuh batang. Dahan-dahan semua dah ada. Buah mekeh, buah mekeh. Orang bandar panggil buah lara. Ini pokok laici Brazil.
Ni kelapa matat. Durian Belanda. Durian Musang King. Okey. Ni pokok avocado. Semai biji je hari tu. Dah besar dah ni. InsyaAllah nanti boleh makan buah dia. Lambat lagi kot. Macam-macam tanam. Pokok kai. Ni pokok Musang King lagi. Lagi 3-4 tahun kot hasil buah. Abuan buka puasa. Balik kan kita misi. Minum air tebu. Buat buka puasa. Teruk air kelapa. Untuk buka puasa petang kan. Nah, ambil rasa. Datang kebun, ambil tebu, ambil kelapa. Berat. 5 batang je pun. Proses mengait petai. Ambil petai tinggi. Yes. Hampa. Tempat mandi best ni, berkelah pun best. Oh, ikan tengah banyak ni guys. Bila-bila tengok kita mari mancing ikan tengah pula. Okay guys, ni sungai dalam lalu dalam dusun opak aku. Sungai yang batu hampa tadi tu, dia lalu kat sini. The best. Dusun, sungai dalam tengah dusun. Ini tempat mandi lah, lubuk sikit, dalam sikit, best.
memang kalau datang dusun tak mandi tak wajib, walaupun sekejap. Yes, musim hujan ni air dia besar sikit lah. And okay.